Edi Mulyadi, pegiat media sosial, melaporkan akun Fufu Fafa dengan tindak pidana ujaran kebencian dan penistaan agama ke Baris Krim Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 8 Oktober 2024. Hal ini disampaikan Edi di Baris Krim Polri pada Selasa, 8 Oktober 2024. Selain itu, Edi juga mengungkapkan beberapa bukti yang akan digunakan adalah sejumlah postingan Fufu Fafa saat mengomentari salah satu akun kaskus yang mengkritik Jokowi. Edi menjelaskan pada akun tersebut mengomentari Presiden Jokowi saat membeli sebuah motor seharga 140 juta. Menurut Edi, kayak junjunan lo, walaupun tidak menyebut nama siapapun tapi diketahui junjunan ini diasosiasikan dengan nama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karenanya, ia dan tim pengacara menggolongkannya sebagai penistaan agama sebagaimana pasal 156A yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Di sisi lain, Edi juga sempat menyinggung kasus Rai Suryo yang dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi pada Jumat, 27 September 2024. Untuk itu, Edi meyakini bahwa perkataan Roy Suryo itu bukan kebohongan. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.